tapi nggak kebuka. Buka pak? Iya, dilihat nanti kita. Satu. Bismillah, berapa? Yang diperuntukkan untuk warga Kota Bogor akan diprioritaskan insya Allah untuk tenaga kesehatan. Ini Sinovac Pak. Sudah siap semua untuk melakukan pemberian vaksin yang dilakukan mulai tanggal 14. Akan seremoni didahului oleh 10 penerima pertama, Pak Wakil Wali Kota, Forkopimda, Ketua MUI, Direktur Rumah Sakit, dan Kadinkes. Ya, kemudian bertahap untuk 9.150 penerima tenaga kesehatan yang akan dilakukan di 64 ya fasilitas kesehatan, ada rumah sakit, ada puskesmas dan klinik ya. Jadi sudah dijadwalkan secara bertahap semua itu selama 2 bulan. Ini tahap pertama dulu. Mas Pendopo, izin ke kemudian bertanya ini. Nah, masih sekarang kamu kan bukan apa? Oh, ya apa ini? Apa kalau pas pak? Munduran pak, Anwar. Tapi nya di depan pintu sini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.